Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Zian. 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 Okay. Lengkapnya. Zian Faiqatul Amar. Zian Faiqatul Amar. Iya. Yeah. Rumahnya, alamatnya? Tengriki. Mana? Tengriki mana? Desa sini, nggih. Yeah. Iya. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Nggih, kelas 6. Nyonge ora iso bahasa bisa ngapa? Mereka, ha? Oh, bapake. Bapake gede banget. Panggilannya? Sian. Sian. Sekolahnya kelas 6. Nanti lulus kelas 6 melanjutkan ke SMP apa ke MTs? Mondok, bener, bener. Saya kasih tepuk tangan. Nah, ini termasuk salah satu misi saya juga. Jadi saya itu kepengen mencuci otaknya anak-anak supaya mau mondok. Jadi kesan bahwa pondok itu ekstrim, kesan bahwa pondok itu budiken, kumuh, kesan bahwa pondok itu kelumbruk-kelumbruk dan sebagainya, itu harus kita hilangkan. Buktinya ini yang berdiri di hadapan kalian ini adalah bocah pondokan. Jangan dibilang anak pondok nggak bisa kerja, nggak dapat penghasilan, susah cari duit. Loh, ini yang penghasilannya paling gede siapa? Anggota dewan. Berapa gajinya? Bandingin sama anak pondokan, ayo. Gitu. Nah, kalau ada anggota dewan, nggak ada usaha lain, kok kaya raya, rumahnya sampai tingkat-tingkat, mobilnya banyak, itu patut dicurigai, duit dari mana? Kalau anak pondokan kan mesti halal. Itu loh, bagus kamu punya cita-cita mondok Zian. Kamu nanti kalau udah gede kepengin jadi apa sih? Polwan. Polwan. Wah, kasih tepuk tangan. Polwan itu banser wanita ya? Apa? Polisi wanita. Oh, polisi wanita. Kenapa kamu pengen jadi polisi? Gak enak jadi DPR. Itu kalau mau pemilu, fotonya kamu bisa dipajang di pinggir-pinggir jalan. Kalau kamu mau nyalon kan enak fotonya laris. Kamu gak seneng jadi DPR? Gak pengen? Mau pokok orang pengen? Betul pengen mau. Betul pengen mau. Rah pengen. Pengen jadi polwan? Ya, harus ada alasannya, Zian. Pengen jadi polwan itu harus ada alasannya. Apa alasannya? Kenapa kamu pengen jadi polisi? Ngopo? Nyawa jadi polisi Arab ngopo? Nilang. Dal. Nih, coba yang lain diam. Ini kayak anak ujian, garap soal. Kalau sambian ikut ngomong, ikut jawab, kayak dikasih contekan. Gak mencerdaskan itu namanya. Biar keluar dari pikirannya sendiri. Saya tahu kok panjenengan bisa jawab pertanyaan yang saya lontarkan ke Zian. Sama bisa jawab, tapi tolong dikondisikan biar keluar dari pikirannya anak-anak sendiri, oke? Okay? I love you semuanya. Nanti nggak asik kalau sampean kasih jawaban nggak asik, akhirnya dia niru jawabannya sampean, nggak asik itu. Coba biar mengalir alami. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan siang kalau ditanya apa-apa tek dong, jangan lemot jawabnya. Kamu pengen jadi polisi? Bener? Nggak pengen jadi usaha? Boten enak polisi. Apa enak itu di polisi? Nek kumpul sukses pengen niku, pengen betul tiang sepatang niku teng Mekah. Masya Allah. Nek lu sukses pengen betul tiang sepatang Mekah. Padahal tiang sepamu gede nih ngono abot. Lo ini lo anak yang mulia cita-citanya pengen membahagiakan orang tua. Bahkan bila perlu dia belum ke Mekah dulu nggak apa-apa, yang penting tiang sepohnya ke Mekah duluan. Itu lah, ini anggota DPR ini orang tuanya udah diberangkatkan apa belum? Ini yang kepala desa ini orang tuanya udah diberangkatkan apa belum? Itu loh, pinter kamu. Kamu mau ceramah? Iya. Iya, yeah. Yang ngajari siapa? Bunyai. Oh, yang ngajari Bunyai? Iya. Bunyainya mana Bunyainya? Yang mana Bunyainya? Yang mana?
Oh, di situ bunyinya. Ya udah, ayo cepat mulai kamu. Pokoknya ceramah itu lepas, los, santai, rileks, nggak boleh tegang, nggak boleh nervous. Lepas, santai, rileks. Anggapan ini waktu kabeh ini. Kamu tenang aja, kamu yang menguasai majelis ini. Oke? Okay? Oke? Okay? Masih grogi? Mantap, enggak boleh. Siap? Ya. Kamu mau ceramah bab apa? Tentang apa? Menuntut ilmu. Oh, menuntut ilmu. Ya udah, mau pakai bahasa ngapa? Apa mau pakai bahasa Inggris, Arab, Indonesia? Arab. Mau bahasa Arab? Lah apa kamu ngerti? Ya coba dites. Ini agak maju. Tapi jangan maju-maju nanti jatuh kamu. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan walladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatan wa salaman daimain wa mutalazimain ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah hatrota majlisi tahkimil kurma hatrota ihwanil mushtarikin fi hadhil musabaqatil a'izza hatrota ihwanil mustami'in fi hadzal majlisil ahibba ayyuhal hadirun rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi apa pengen tahu aja. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala itu artinya apa? Ini anak jujur seneng saya. Kalau nggak ngerti ya bilang nggak ngerti. Nanti datanya bahasa Arab. Nah ini bukan orang Arab. Kan ini anaknya orang dulu reja. Ya wajar saja kalau nggak ngerti. Ya salah dikit-dikit wajar lah namanya belajar kok. Aduh lang, awalan. Awalan, syukurullah ta'ala. Awalan, hayya bina نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميع نعمه ومنانه علينا حتى نستطيع أن نستمع في هذا المكان المبارك. وثانيا حسين. Kalau وثانيا tahu dong. Markas. Apa? Kalau. Tidak wes. Number two. Ayo وثانيا. وثانيا. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam turja syafa'adu yawmul qiyam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, uqaddimu amamakum khutbatan qasiratan tahtal maudu. Ahamiyatu ta'alum. Iya, kosirotan saja, jangan tawilatan, waktunya tidak cukup nanti. Iya lanjut. Ahamiyatu ta'alum kullu hadha laisa illa li amri asadidatina al-mahubin asallahu ayuafiqoma sa'akulu amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, barakul ilmi fariqatun ala kulli muslimin wa muslimatin ala hadzal hadis wujubu talabil ilm kafatan lirrajul wan nisa lisahir wal kabir
hatta qala sallallahu alaihi wasallam fadlul ali ala al-abid afadil qabr ala sa'ir al-kawakib. Wa qala al-ulama laisal mar'u yulamu aliman wa laisa awli ilmi kaman huwa jahil. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kun aliman wala takun jahilan, li'anna Allah ta'ala qattala ibadahul alim ala al-jahil. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, qatlul alim ala al-ngabid afatil qamar ala sa'iril kawakib. Ya, ditutup. Penutupan, langsung penutupan. Wassalamualaikum. Iya, gak apa-apa, beneran. Nah, bener, mas, bener. Ya, ya udah siang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, potensi-potensi kayak gini harus ada. Bagus, banget. Bagus, cuman nanti matur ke Bunyai ya. Kalau diajari pidato bahasa Arab sama Bunyai, minta sekalian diterangkan artinya. Biar kamu pidatonya itu sambil menjiwai, bukan cuma ngafalin aja. Jadi kamu menyampaikan, tapi kamu tahu maksudnya yang disampaikan apa. Nanti matur ke Bunyai ya. Bunyai kalau diajari pidato bahasa Arab, sekalian dijelaskan ini artinya apa. Jadi nanti kamu menyampaikan itu, kamu tahu maksudnya. Ya? Stop. Ya, duduk dulu. Hadiahnya nanti. Duduk dulu. Terus yang itu mau apa? Hah? Pidato itu mau apa? Qiraah itu satunya. Selawatan. Emang suaramu bagus? Bentar, langsung tak tes saya. Kalau bagus lanjut, kalau enggak bagus turun. Selawatan udah terlalu banyak. Ayo. Nah, langsung. Langsung selawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya fi asad ni adarajim, adfad ya jiratal alaik. Ya, cukup. Cukup. Yang lain. Salawat yang lain, coba. Yang lain biasa aja, itu enggak spesial, biasa aja. Coba yang lain. Sallallahu ala Muhammad. Halus. Terus sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba resnya satu saja, resnya, nadanya terus, resnya, terus lanjut. Ya Nabi. Itu nadanya diturunkan, enggak masuk. Kamu mau apa? Mau qiraah? Ada yang kira dulu, sini saya. Mas ini, sini. Gua ngerefon nadanya direndahkan, enggak masuk. Maaf ya, bukan berarti saya enggak memberikan penghargaan. Tetap saya hargai. Enggak. Duduk dulu. Biasa, enggak istimewa. Kamu mau qiraah, belajar qiraah. Maaf ya, karena kalau sholawatan banyak banget anak-anak udah pinter-pinter semua. Nah, kalau sholawatan harus ada keistimewaan di vokal, di olah vokal. Jadi minimal ada modal suara bagus. Itu. Tapi terus dilanjut, nak, belajar terus ya. Bukan berarti kamu jelek, belum bagus. Ya, kamu ya.
Kamu tuh belum kenalan sama aku kok udah langsung ambil. Emang kamu gak pengen kenal sama Abah Hamza? Ini. Nah, iya, kok gak kenalan dulu. Namanya siapa? Hana. Hana? 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 Lengkapnya siapa saya? Hana Aulia Nurbaiti. Hana Aulia Nurbaiti. Rumahnya mana? Gandrung. Gandrung? Kamu lagi gandrung sama siapa? Kecamatan mana Gandrung itu? Oh, Gandrung, Kecamatan Gandrung. Hana kesini sama siapa? Sama rombongan? Iya. Naik otomotor? Sama tetangganya. Naik apa kesini? Motor. Naik motor? Kamu boncengannya sama siapa? Tetangganya, temennya. Oh, sama temennya. Ya, kelas berapa sekolahnya? 5. Kelas 5 loh, baru kelas 5 loh. Ini ada bakat Mokori. Nanti mondok ya? Pengen ya. Mondok enggak? Pengen. Bener? Bener. Bener? Banget. Masya Allah, tepuk tangan. Ini. Anak pondok itu keren. Jodohnya datang sendiri yang bagus-bagus. Kamu pengen kayak apa nanti kalau udah besar pengen jadi apa coba? Dokter. Dokter. Dokter yang lulusan pondok. Top ini. Dasar-dasar agamanya ada, nanti kalau ada pasien miskin gratis ya Hana ya. Iya. Ini calon pasien ada di belakangmu itu. Itu nanti kamu jadi dokter ini udah sakit-sakitan. Ini tadi pengen jadi polisi, kamu pengen jadi dokter. Keren. Jadi memang harus ada polisi, dokter, yang santri. Polisi yang bisa pidato, bisa ceramah, dokter yang pandai kori, keren kamu. Nah, doain, insya Allah kamu sukses nanti jadi dokter. Kamu kalau jadi dokter itu pilih yang dokter spesialis apa misalnya, bisa dokter spesialis. Pengen jadi dokter apa? Bingung, dokter hewan aja itu hewannya ada di sana. Kok bingung, kan ada spesialis kulit, ada spesialis paru, ada spesialis tenaga dalam, ada spesialis mata, ada spesialis kandungan, ada dokter bedah. Kamu pengen dokter apa? Dokter sakit jiwa aja ya? Gak mau. Untuk udah ada pasiennya di situ banyak. Gak mau? Gak. Dokter apa? Umum. Ya umum. Dokter umum aja gak apa-apa. Ya, udah ya coba. Bismillah. Udah gak grogi kan? Udah gak grogi kan? Biasanya tampil di panggung. Wah, wow. Tangan. Biasa tampil di panggung, nggak biasa petingkiringan di gedung itu. Ya udah, ayo sayang, ayo Hana, ayo. Eh, yang lain diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Thank you.
Cukup, karena udah, aku udah tahu bakatnya kamu. Jadi sekarang ini nyari bibit-bibit kori-koriah udah agak mulai susah. Saya sering disambati sama pengurus-pengurus Jamiatul Qurra wal Huffaz, kesulitan nyari bibit-bibit kori dan koriah di tiap-tiap kabupaten. Makanya harus ada dikembangkan terus, dicari anak-anak terutama pecinta-pecinta tilawatil Quran, ya belajar dan terus belajar. Kamu kalau bisa jadi juara kori aja, kamu bisa berangkat haji gratis, bisa berangkat umroh gratis. Itu baru di dunia, belum lagi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak hafal Al-Quran, ini orang tuanya ada jaminan surga. Anak kelak akan mempersembahkan tajul jannah, mahkota surga kepada orang tuanya. Bahkan anak itu mendapatkan hak syafaat untuk 10 orang keluarganya, kulluhum min ahlin nar, yang mereka semua sebenarnya sudah diputuskan masuk neraka, tapi anak yang hafal Al-Quran bisa menyelamatkan mereka dan dibawa ke surga. Pengen apa badan? Anakmu aja dijarke ngono-ngono kae. Didik, arahkan ke pendidikan Al-Qur'an. Terus semangat Dana ya. Kamu juga kasihkan satunya itu. Coba kamu namanya siapa? Nasril. Nasril, kamu mau turut juga? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Mau pidato? Iya. Mau pidato? Ayo coba kamu berdiri. Ayo berdiri. Pidato itu sambil berdiri. Nah, rumahnya kamu mana alamatnya? Cipari. Jauh loh ini. Cipari juga? Jam berapa nyampe sini? Cipari. Masya Allah. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 8. Biasa ya, pidatonya biasa, nyantai ya. Jangan kayak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebay, gak biasa ya, dilatih profesional. Gak grogi kan? Bisa lah, kamu bisa lebih bagus dari yang lain. Ayo coba, bismillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya hormati Ma'asum Masjid Baitul Mutaqin dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Mana orangnya? Yang kamu hormati itu mana orangnya? Pertama-tama bisa sendiri hormati kayak wong loro tok. Dengar tos mandi. Ini para kiai yang lain. Hormati kabeh lagi ono anggota dewan ngono to. Ayo dibaleni. Hormati kabeh. Yang saya hormati para kiai. Yang saya hormati kepala desa dan yang saya hormati kepala dusun. Wong ini kok gue hormati. Ayo lanjut. Kamu lu biar suasana ini hidup, suasana cerah. Dan suasana ini ceria, biar hidup suasananya. Gak apa-apa, kamu bilang yang saya hormati kepala dusun yang lemu tapi pelit. Misalnya kecuali kalau mau ngasih sanggup saya pelitnya hilang, kan biar cair suasananya, biar persiapan ngeluarin duit. Kamu agak kesini kamu. Nah, wes gini, yuk. Pertama-tama, mari lagi. Gak usah pegang burung. Nah, sini kamu sini. Nah, udah di sini.
Nah, tangannya gini loh, tangannya. Masuk harus gini tangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul bersama di majelis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buang duit ini serius ini. Nah, saya masuk ke inti. Ayo. Intinya bukan ngerti. Ya, kamu mau pidato tentang apa? Intinya bukan ngerti. Akhlak mulia. Hah? Akhlak mulia. Ya, ngono. Izinkan saya menyampaikan pidato tentang akhlak mulia. Ngono. Ayo, jal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang akhlak mulia. Nah, biar kamu akhlaknya mulia, nggak kayak mereka. Itu akhlak ketingkringan gitu. Ayo lanjut. Akhlak mulia adalah akhlak yang... Akhlak mulia adalah akhlak yang tidak hina. Ayo tuh sayang, ayo, ayo, ayo jelaskan. Hah? Kelalen? Ayo tak suuk, ben ora lali. Nah, kamu mau pidato tentang akhlak mulia. Ayo, Ila, ingat. Ayo. Akhlak mulia adalah akhlak yang paling penting. Percuma kita tidak punya akhlak. Ayo, percuma kaya kalau nggak punya akhlak. Nono lo maksudnya, ayo dibalikin mana ini? Percuma kita kaya, kita pintar, tetapi akhlak kita tidak bagus. Kamu kalau bilang akhlak tidak bagus sih, Krono. Ayo lagi. Ayo sudah, gak akan sampingi, ayo. Harus keluar dari pikirannya sendiri. Kelalen. Hah? Nah, kamu itu duduk di situ sama musuh ini gak mikir, gak persiapan kamu. Kamu mikir apa tadi? Nanti aku dikasih duit berapa kamu? Kelalen. Ya iya, udah. Lagi ngapain tadi? Kelalen. Oh lagi ngapain no, tapi kelalen. Singiling baik, singiling baik. Sa'ilingnya. Kelalen tapi. Ya, inilah pidato tentang lali kabeh. Kamu nanti ingin jadi apa kalau udah gede? Coba. Ingin jadi Pak Kiai. Pak Kiai kok lalian. Ya makanya belajar yang benar, belajar yang serius. Diingat-ingat, masa kok lali? Itu namanya kamu grogi menghadapi jamaah segini banyak. Makanya tadi kan Abah nanya, kamu grogi enggak? Enggak, udah siap. Biasa kayak gitu, kadang-kadang kita mau menyampaikan apa, tiba-tiba saking kacaunya, saking bingungnya, lupa. Kayak ini kelalen ini. Orang imami aja kadang-kadang baca kuliah sombulet kok. Ini Pak Kiai, udah jadi Pak Kiai, mimpin sholat berjamaah. Kadang-kadang bisa bulet. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu. Bisa berangkat enggak bisa balik. Akhirnya diingetin sama makmumnya yang di belakang karena udah kadung grogi. Ada makmumnya yang bilang, "Lakum dinukum." Dia udah kadung grogi. "Lakum dinukum walabbi." Karena grogi. Makanya harus persiapan mateng ya. Nah, ini bukti. Dipikir orang ceramah itu gampang. Apalagi 1 jam setengah sampai 2 jam.
Ini 2 menit aja udah kelalen kabeh. Ngono angel rumah sama gampang ngono. Mulane pantes nek. Larang nek pengin murah ya bojomu kon ceramah. Tak jamin buyar jamaah ini kok yo. Belajar yang benar ya. Kamu gak pengen jadi kepala desa atau kepala dusun? Gak pengen jadi kadusun? Pakai mic. Boten. Kenapa kok gak pengen? Ini boten pengen. Nggak duduk. Duduk. Ini kok ditampil ke. Ini sambian. Atau menjadi inspirasi. Nih, ada kesana, di bawah gak apa-apa ya. Di atas, goyomu, ayo muda. Jano, bantar, Jano. Banyak macam-macam tak sikat ya. Eh, sini bro. Hah? Izin bapak-bapak, ya. Ya, bantar nih, izin bapak. Ujungnya makhluk yang macam-macam kok. Oke, nah, salaman dulu sama aku. Nah. Iya, salam. Mudah-mudahan luas ada, Pak. Selaras. Salam dulu ke jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lompat, Ibu. Loh, ini ya mesti jawab salam itu hukumnya jarane abaan saya itu wajib. Nah, ya, Jal. Lho nek sing boten wajib jawab salam niku enten 3. Niki setunggal orang yang sedang sholat, kedua orang yang sedang tidur, ketiga orang gila, Bu. Nek sampean boten tidur, boten lagi sholat kok boten jawab salam, berarti golongane tiyang nomor pinten? Nomor 3 soalnya sing salam wong gila. Lah mboten, Bu. Nek anu tapi Bu rada jinak nih. Alhamdulillah, alhamdulillah mulane. Enggak apa-apa berdiri, Mas. Berdiri enggak apa-apa. Perkenalan riyen namanya siapa? Nama saya Rahmat. Tapi kalau Hajah Mumuni manggil saya Mas Gombret. Oh, namanya Rahmat, biasa dipanggil Mas Gombret. Kemarin bareng Mbah Hajah Mumuni. Kenapa kok dipanggil Gombret? Enggak tahu ini, ya mungkin nama jalanan aja dulu. Nama jalanan? Nama jalanan. Oh, nama jalanan. Halo, Bro. Oh, itu golongmu kabeh. Sales. Berarti sampean dulu pernah jadi anak jalanan dengan nama panggilan Gobret. Nggih. Oh, alah. Ya kamu sendiri bukan Mumpuni yang panggil Gobret-Gobret. Oh, nggih. Oh, udah pernah ketemu sama Mumpuni. Hari kebetulan saya jadi ketua panitia pengajian akbar Mbah Hajah Mumpuni. Oh, ya tepuk tangan, Masya Allah. Loh, makhluk koyong ini jadi ketua panitia pengajian. Ayo, ayo. Alhamdulillah di YouTube-nya berkas channel 212 itu kemarin saya ditampilkan, Lur. Oke. Okay. Oke, Lur. Loh, ini so jadi ketua panitia pengajian kadus koyong ini gagal kok rawani. Rawani para bis kalah karo ini. Subhanallah. Alamatnya mana? Sampeyan. Saya Grogu, Pak. Grogu Kawunganten Kabupaten Cilacap. Oh, nggih, masyaallah. Nggih, saya ngefans sama Abah, makanya saya datang ke sini. Alhamdulillah. Berarti sampean itu ngefansnya banyak banget ya. Sendiri. Saya datang. Ya enggak. Sampean kan mulai ngefans sama pengajian. Seneng banget, keren. Semua pokoknya yang ahli sunnah wal jamaah ngefans bagus, suka ngaji sama siapapun. Bagus, jangan pegang-pegang. Wong yang kecil aja enggak boleh pegang-pegang kok. Sama siapapun boleh, sama ustazah, sama ustadz, sama gus, sama kiai, siapapun monggo, yang penting ahlu sunnah wal jamaah, cinta NKRI. Oke, seneng bagus ngefans siapapun monggo diikutin, daripada ngefans artis yang gak jelas-jelas ngono kae gitu. Sampean kan wis glemir le Mas, nggih, ketara potongane nggih, kok jadi cekel bae. Wong tampilane sampeyane jeneng ya, alhamdulillah. Apa wong sarungan kok nganggo sepatu ngene iki? Makane wong-wong ya arep jawab salam iki jowo diketok. Oh, niki sarunge nyambut ya, Mbak. Wis ngerti, wis ngerti. Karepku ngomong ngono ben diparingi ngono to. Mboten, niki sarunge
sing cap mangga kalau nyambung. Aku wis ngerti mancing. Dipengin nyekel kok nyekel-nyekel. Wong arep jawab salam Amerika, idogah. Bareng ningali tampilane iki wong ora waras iki. Wong sarungan kok nganggo sepatu ngene nggih. Sepatune iki sepatune bocah sekolah. Masyaallah, iki apa isine tas iki? Oh, niki macam-macam, Pak. Enter jimat bareng. Ono jimat, ono HP, ono macam-macam wis masyaallah. Salate sampun napa dereng? Insyaallah lagi belajar, Pak. Ya. Lebih baik ngaku daripada koyok ngono-ngono kae. Tampilanmu kopiahmu lincip tapi ninggal sholat. Ini lagi belajar. Ya iya terus. Ini Pak. Maaf saya kalau belum bisa berpenampilan seperti santri atau enggak harus tampilan luar itu enggak penting. Karena lihat sampean jangan lihat tampilan luarnya kayak gini, sampean enggak tahu kalau dalamnya lebih parah. Oke. Yang penting itu dalamnya, Mas. Yang dinilai Allah bukan luarnya, bukan tampilannya, yang dinilai Allah itu dalamnya. Saya pernah bawa jamaah umroh, ya kayak sampean gini, penuh tato, mulai wajah sampai sini, tato semua. Itu mau berangkat itu nangis-nangis. Abah nanti saya kalau di sana gimana, Abah? Saya nggak diterima sama ibadah saya nggak diterima. Terus nanti saya digebukin malaikat, tak bilangin nggak apa-apa. Tak anda no, aku akrab kalau malaikat Mekah. Soalnya kalau menurut saya gini, Pak. Tobat itu bukan dari kita merubah penampilan seperti santri atau kiai, tapi lebih dari merubah hati dan budi pekerti. Nah, kerungu, tepuk tangan. Itu namanya taubat. Jadi saya sampaikan taubatan nasuhah sekaligus taubatan nasional. Mulai yang licin-licin pecinya sampai yang model kayak gini taubat semua. Ini jauh lebih mulia di sisi Allah kalau memang hatinya bagus. Daripada yang tampilan luarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kamu bawa duit gak? Gak apa, berapa? Ya ada lah, 200. 200? Iya, coba kasihkan ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya kalau dikasih 1, 2, 3, ya paling 2. Ya 2 gak apa-apa loh. Iya, kasihkan. Nah, terima nak. Nah udah, dua aja, udah. Ini jauh lebih mulia daripada DPR tapi gak ngasih mereka. Besar, Pak. Siapa? Ayo DPR-nya berdiri. DPR-nya berdiri. Kasih mereka. Sebentar, Pak. 100, 150, 50, 50. Ini yang dua ini 100-an, Bapak. 100, 100 lagi. 100, ini 50, nah, itu 50-an ini, terus satu munggah, nah 50 lagi, nah, dan bentar, ini nanti dulu, nek apik di paring ini, kamu tahu gak namanya Pak DPR Pak siapa? Bukan Mertas. Tanglet. Sehari. Doa, matur terima kasih, matur suwun sama doakan Mbak Sehari. Ayo. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi dados DPR. Amin. Nih, menutup dongane. Ya wis 100 ae. Nek 500 dongane 5. Ayo kamu terima kasih sama matur suwun sama Pak Sehari. Ayo. Matur suwun Pak Sehari. Semoga umurnya tambah panjang. Terus? Rezekinya lancar. Jadi DPR. Wes keluarin dari sampai. Kamu matur suwun, terima kasih. Terima kasih Bang Zuhri. Semoga rezekinya lancar. Itu peringas kok tadi mau. Matur suwun Pak Suheri, semoga rezekinya tambah lancar sama umurnya. Umurnya lancar. Semoga jadi DPR. Ya, kamu. Ya. Terima kasih Pak Suheri, semoga rezekinya lancar tambah umur. Semoga menjadi ketua DPR. Amin. Dah, ini. Yes, Pak Suhari,
Ini namanya kampanye ngirit. Sampaian sama kayak ya, Pak Suheri kayak ini kampanye ribuan orang yang tadinya nggak kenal Pak Suheri jadi kenal Pak Suheri. Modalnya cuma 350.000. Coba kalau Pak Suheri kampanye sendiri datang ke rumah-rumah habis berapa? Maka itu kalkulasi dan hitungan matematikanya berapa nanti kasihkan saya. Nah, ini kode karo kampanye gratis. Nanti orang lihat fotonya di pinggir jalan, oh itu kah yang di gojloki sama Abah Hanzai. Langsung kenal orang-orang, terkenal langsung sampai ini namanya kampanye gratis. Wes duduk. Tolong atau saya ketawa suwe-suwe. Mas. Oke, dilanjut Mas. Coba cerita pengalaman, berbagi pengalaman terus supaya mereka-mereka itu sadar dan insaf bayar sampean. Pengalamannya aduh sangat panjang buruk. Pokoknya saya enggak mau berbagi pengalaman buruk. Yang ya, jelas pokoknya wis khatam bulan. Nggih. Koyo ora gunane ngene. Intinya saya mau berpesan kepada para garangan. Ya, garangan, ya codot, ya luwak, ya ulo, ya bekecil, ngelumpuk, 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 ngelumpuk. Buat para pendosa seperti saya, jangan pernah kalian merasa takut, jangan pernah merasa minder untuk belajar berbuat baik. Seperti mengunjungi majelis-majelis yang baik seperti ini. Karena menurut ngendikane Abah Ansa, niki Allah itu lebih cinta kepada para pendosa yang bertobat dengan dosanya daripada para ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Bener apa mboten, Pak? Nek mboten nggih kula dikoreksi. Enggak, nek ora bener tak jongkrok. Makane ngapunten. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan punya masa depan yang baik. Nah, ini saya ini ketahui buruk, memang buruk bener. Tapi dia punya harapan masa depan yang baik. Makanya saya sering sampaikan, urip disyukuri, yang penting urip. Walaupun sekarang masih miskin, ada harapan suatu ketika bisa berubah jadi kaya. Janji saya urip, pokok mau bekerja keras, ikhtiar dibarengi dengan doa. Yang kaya jangan sombong, gak ada jaminan kalau Anda kaya selamanya. Bisa jadi suatu saat ada pergeseran yang sekarang kaya dibalik sama Allah jatuh kismin. Kismin ini sang sore miskin. Jadi reke di bawah kere. Gitu loh, yang larat jangan kecil hati. Ikhtiar kerja keras barengi doa, ada harapan jadi kaya. Yang kaya jangan sombong. Enggak jaminan kaya selamanya. Maaf, bisa jadi dibalik sama Allah miskin. Yang alim jangan sombong. Yang bodoh jangan kecil hati. Sekarang masih bodoh, mau belajar, ikhtiar, barengi doa, ada harapan jadi alim, ada harapan jadi pinter. Yang alim kalau sombong, Allah jika menginginkan mencabut keilmuannya, mudah banget. Gak usah repot-repot, lagi naik motor gak pakai helm, kepreset, serewet, kepalanya kena batu, duh, seketika langsung. Jadi manusia yang mereknya L2 longak-longak lepa-lepa lolak-lolak. Ilmu titipan Allah. Paham? Yang punya jabatan pangkat juga gitu, jangan sombong. Enggak selamanya jabatan itu ada, pakai jadi kadus yang sombong. Malaikat itu enggak kenal kadus. Ya udah. Mas, matur suwun, semangat ya. Gila. Semangat, matur suwun. Motivasi ini kepada anak-anak, matur suwun. Gini ya, yang tampilannya kayak gini-gini ini, maaf-maaf, belum tentu di mata Allah baik. Wali Barseso itu waliullah, bukan hanya wali murid. Waliullah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli berjuang agama. Tapi di akhir kehidupannya, kalah sama setan, kalah sama nafsu, su'ul khotimah. Umar bin Khattab berangasan memusuhi Islam, beberapa kali ingin membunuh Nabi, tapi akhirnya menjadi pejuang Islam, pembela Islam, bahkan makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Mulalo. Wes nang mudun ta rampung-rampung. Nggih, men tak paringi sarung.
Kalau Abah Anja tuh jarumnya cap mangga kan? Tahu kan? Cap mangga selalu di hati. Ngeten suwun. Kalau untuk hari Ibu, mudah-mudahan habis pulang dari sini saya bisa jadi orang yang waras. Amin. Insyaallah. Saiki langsung waras sampean Tuhan. Nggih. Ali nuwun barokah. Ya tak ijoli duitmu. Nggih, matur nuwun, Bah. Berapa tadi? 200. 100. 200. Nih saya ijoli. Enggak tambahi, enggak tambahi 100. Nah. Soalnya duit lali tikane enom. Ini tak tambahin, tak tambahin 50. Ada 50-an ya, Pak. Nah, dah. Lah kosong nggih. Delok tambahan 50, Pak DPR. 50, Pak, 50. Salah ya teko. Terima kasih. Matur suwun. Abah Hansa, semoga Abah Hansa lancar rezekinya, lancar ceramahnya di mana-mana. Salam buat Neng Umi Laila. Iya kan? Anda nih ngerti mumpuni Umi Laila itu anak buah. Enggak. Iya. Masa gitu? Iya, mereka itu kalau ceramah role modelnya saya. Coba perhatikan gaya ceramahnya mereka, bahkan materi-materi ceramahnya mereka nembak saya. Loh iya, memang iya. Coba perhatikan, teliti. Loh mereka juga ngaku kok. Dan saya seneng. Saya seneng. Ada yang apa namanya belajar dari gaya ceramah saya, dikembangkan, dan mereka jujur menganggap saya sebagai role modelnya, menganggap saya sebagai panutannya, kiblatnya, daripada niru gak boleh ngaku. Wek. Nah iya memang bener, bener. Gak apa-apa, saya seneng, seneng. Saya juga belajar kok, saya juga belajar dari guru-guru saya juga niru dari penceramah-penceramah yang hebat-hebat itu. Sama, hidup ini suruh niru sama Allah. Nah, hidup ini memang mengulang-ulang. Matahari tiap hari terbit, tenggelam sampai yang sholat juga mengulang-ulang, niru-niru mulai takbiratul ihram sampai salam, betul? Yang ditiru kebaikan. Gak apa-apa. Sampean juga bisa kok insya Allah kalau punya niat yang bagus. Yang penting jujur. Kayak Neng Umi Laila, kayak Neng Mumpuni. Keren, seneng saya. Harus ada generasi-generasi Indonesia seperti mereka. Maka saya juga nyari bakat-bakat model kayak gini, talenta-talenta kayak gini untuk melanjutkan estafet. Gak mungkin selamanya saya seperti ini. Saya bentar lagi tua, kalau udah tua pensiun. Pemenang harus kedusian mati. Jangan sampai putus. Harus terus estafet ini. Makanya belajar semangat saya. Semangat untuk melanjutkan estafet-estafet perjuangan. Wes pokoknya jangan mudah patah arang, putus asa karena kritikan, karena cacian. Biasa wasbir ala ma asabak. Wes matur suwun rampung. Ora tutup nggih, Pak. Ya, ora ditutup. Mungkin saya tidak bisa bersaing dengan Abah. Aku juga pengen bersaing. Enggak. Makanya saya enggak bisa bersaing dengan Abah yang ahli dengan ibadahnya. Enggak. Saya juga enggak ahli ibadah, maaf. Enggak. Bisa jadi sholat saya kualitasnya lebih bagus sholat sampean. Boleh jadi. Tapi saya akan bersujud dengan para pendosa. Bersujud itu sama Allah. Oh, bersujud dengan para pendosa ini maksudnya gimana? Bersujud bareng dengan para pendosa. Iya. Bertaubat bareng. Untuk tobatan nasuha. Bersujudnya kepada Allah pelan-pelan. Gak harus langsung drastis. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Gak apa-apa, kalau langsung malik gerindang sampai langsung jubahan, sorbanan, udeng-udengan, malah guyoknya wong. Malah ini kok bahan pedus, jarangnya lah kodus, bener kan pola. Nah iya, udah, pokoknya perlahan-lahan, ya. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan ini udah merupakan awal yang bagus. Jangan hanya sekedar tampilan, jangan hanya sekedar pengen viral, pengen dianggap, jangan. Memang harus betul-betul tulus. Jangan sampai nanti ada Mumpuni sampai yang datang, ada Umi Laila sampai yang datang, ada Abah Anja sampai yang datang, ada Gus yang lain sampai yang datang hanya sekedar pengen dikenal oleh masyarakat. Sorry, kalau memang niatnya seperti itu, aku nggak sudi lagi ketemu. Ya, nggak apa-apa. Dolen yang penting niatnya tulus, niatnya ikhlas.
Nah, berubah niatnya, berubah niatnya temenanan. Bukan hanya sekedar bikin konten, bukan hanya sekedar pengen dikenal. Kalau hanya sekedar seperti itu, kualat mesti. Dah, ini udah lewat. Ini maaf, waktunya udah, masya Allah. Saya ini udah 3 hari nggak pulang. Jogja 2 tempat, Kebumen 5 tempat, Purworejo 2 tempat, Banjarnegara, terus sekarang Cilacap. Apa? Waktunya lu nggak cukup. Dah, matur suwun semuanya anak-anak. Ini yang layak dikasih sarung ya 2 anak ini. Yang lain mohon maaf ya Abah ya. Kamu udah dapat 50.000 ya udah. Mohon maaf. Ini kamu tak kasih sarung. Loh. Nah, nih sarung mangga. Ayo, keren dong. Sarung mangga. Enak dipandang, nyaman dipakai. Enak dipandang, nyaman dipakai. Nyaman juga dipelorot. Lah ya, lah kalau enggak bisa dipelorot. Ini kamu pinter, ge. Ya. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Enggak sarung mangga, enggak bahaya, Kak. Tahun 2024 enggak pakai sarung mangga, pekok. Dah nih, Pak Tambah. Tapi udah dikasih duit apa belum? Belum. Sudah, makasih. Nah, nih tak kasih. Apa bukan caleg ya? Ya udah. Kamu minta. Nah. Ini barokah. Nah. Dah. Apa minta maaf? Bener saya minta maaf. Ini waktunya udah lewat. Pokoknya titip. Anak-anaknya jangan sampai nggak bisa baca Quran. Anak-anaknya harus jadi ahlul Quran, ahli sholat. Setelah ngaji Al-Qurannya, lanjutkan ke madrasah diniyah. Kalau perlu dipondokkan di pesantren, terus diawasi karena zamannya udah kayak gini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi dzurriyatan thayyibah, menjadi generasi yang sholihin sholihat, di dunia membanggakan dan memuliakan kita, di akhirat mensyurgakan kita. Al-Fatihah.